Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nih hari ini kami kedatangan tamu, ada 4 mitra, 2 dari provinsi, 2 dari kota. Pak Ridwan Shah dari Medan, Sumatera Utara. Aki Suwardi dari Palembang, Sumatera Selatan. Abu Zarah dari Kalimantan Timur. Ini provinsi. Adit dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ana sangat berterima kasih mewakili owner dan CEO juga di sini kepada seluruh mitra yang telah sama-sama kita berjuang ya untuk menegakkan brand Samase ini untuk dikenal di seluruh Nusantara. Oh, waktu ini diadakan untuk memotivasi para mitra di Indonesia untuk lebih meningkatkan penjualan produk Samase-nya sendiri, dan wujud juga dari Samase untuk apa penghargaan bagi mitra yang telah berprestasi dan terutama di 3 provinsi yang sangat menonjol di Indonesia ini. Ada provinsi Sumatera Utara, provinsi Riau, Qadarullah beliau lagi sakit, Pak Abdurrahman tidak bisa hadir, kemudian provinsi Kalimantan Timur. 3 provinsi ini telah mencapai melebihi target-target yang telah ditetapkan oleh manajemen Samase. Kenapa Samase menerapkan sistem zonasi untuk para mitranya untuk lebih mengontrol produknya sendiri, untuk lebih tersebar dan tidak ada perang harga di dalam akad jual belinya. Makanya Samase menerapkan sistem zonasi, dan Samase ini kan produknya sangat limited, satu dari segi bahan bakunya dan desainnya dengan konsep limited, tentu kita lebih selektif dalam hal pendistribusian barang sehingga produk ini tidak pasaran. Alhamdulillah dengan sistem ini sampai saat ini berjalan dengan baik, hingga 3 kota tadinya menjadi distributor provinsi karena prestasi yang mereka lakukan. Nah, dengan adanya di sistem provinsi ini untuk lebih mengontrol produk Samase sendiri, penyebaran di provinsi tersebut. Nah, untuk mitra-mitra yang tergabung dengan mitra kota, dengan ada prestasi 3 daerah ini, kami berharap sangat untuk memacu para mitra-mitra yang ada di kota lain untuk lebih meningkatkan penjualannya untuk bisa mencapai target yang diinginkan oleh manajemen Samase sendiri. Assalamualaikum, Pak Ridwan. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Jauh-jauh dari Medan nih. Iya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, sudah datang ke Bandung, Pak Ridwan, dari tahun 2015 bergabung di Samase. 2017. September 2017. Nah, Ana pengen tahu nih kesan-kesan Pak Ridwan bergabung dengan Samase selama tahun ketiga ini. Gitu. Yeah. Apa prestasi yang telah didapat? Kalau kesan dan pesannya mungkin lebih lebih banyak Ana untuk mengeksplor diri Ana, karena ini dunia yang sama sekali baru buat Ana. Jadi challenge buat Ana untuk mengeluarkan istilahnya, mengasah kemampuan Ana, kebiasaan Ana di luar yang rutinitas yang dahulu pernah Ana kerjakan dengan background finance itu. Atas kepercayaan dan sama situ sampai Ana bisa mencapai posisi prestasi yang seperti di informasikan sama si sendiri, mungkin tak lepas dari kerjasama saya sebagai sebutor dengan para mitra yang ada di bawah, di mana kita saling memberikan support, saling bekerjasama tanpa ada harus sikut-sikutan, tanpa harus ada iri-irian, agar di bawah saya itu, mitra-mitra di bawah saya itu merasa kita saling kerjasama. Jadi kalau jika ada untuk beberapa stok yang satu nggak punya, yang satu berusaha menjualkan ke yang lain. Mungkin seperti itu sepimit kecilnya aja kan. Untuk yang besarnya bisa sampai segini ya, Qadarullah juga kan, mungkin karena doa dari mitra-mitra semua, dari keluarga, dari semua teman-teman yang juga support saya untuk terlibat ke dalam bermuamalah dengan Samase ini. Aki Iswardi ya, dari Palembang. Apa kabar Antum? Alhamdulillah. Antum baru bergabung di Samase di tahun berapa? 2019. Di bulan? November. Palembang ini
baru ya, gimana nih prospek ke depan yang menurut Antum? Kenapa Antum yakin dengan produk Samase ini Antum ambil sebagai bermitra? Pertama, alhamdulillah Ana mewakili dari Palembang diberi kesempatan sebagai mitra distributor khusus Palembang. Karena Ana lihat di Palembang perkembangan ikhwan ini cukup baik. Ana dan tim dari Media Kajian Guruba ada motivasi dengan ada produk sama saya itu bisa ikut membantu dakwahnya Guruba juga. Dengan produk sama saya ini, insya Allah kami akan berusaha untuk memajukan penjualan itu. Ya, semoga di Palembang, Sumatera Selatan bisa lebih luas lagi ya penjualannya dengan timnya. Assalamualaikum Mbak Zara, apa kabar? Jauh-jauh dari kota Balikpapan ya. Saya datang ke Bandung, Tum juga sekarang jadi apa mitra Provinsi Kalimantan Timur ya. Sejak tahun berapa Abu Zara bergabung dengan Samase? 2016. Gimana nih kesan-kesan terhadap Samase? Kesannya sebenarnya terlalu banyak sih. Masya Allah. Karena Samase kan salah satu produk yang punya ciri khas tersendiri. Dari kain atau dari model kan mungkin sama sih banyak varian. Nah itu yang membuat Ana pede untuk jualan sama sih. Karena kadang-kadang ikhwan itu nggak mau dengan produk yang sama, model yang sama, kain yang sama. Nah sama sih membuat terobosan untuk tampil beda. Nah itu yang salah satu apa namanya ciri khas sama sih yang bisa booming di Kalimantan Selatan. Ana sangat berharap Samase terus mengembangkan model atau pemilihan bahan baku sehingga kompetitor-kompetitor yang mau mengkompet Samase susah lah. Karena kan sekarang juga banyak kompetitor-kompetitor yang sama brand, logo, terus harga juga disama-samain. Semoga Samase tetap eksis lah sebagai pionir busana muslim yang ada di Indonesia. Insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adit, apa kabar? Baik, Pak. Insyaallah, jauh-jauh dari Banjarmasin ya. Alhamdulillah. Antum seorang yang masih muda bergabung di Samase. Apa nih kesannya tertarik untuk bergabung dengan Samase? Bismillah. Alhamdulillah, Ana diamanahkan memegang brand Samase di daerah Banjarmasin khususnya Kalimantan Selatan umumnya. Alhamdulillah saya melihat produk Samase sangat variatif dan desain trendy dan modern untuk anak muda maupun kalangan tua juga mempunyai segmen tersendiri. Alhamdulillah selama 1 tahun cukup pesat perkembangan brand Samase di kota Banjarmasin dengan respon pasar dengan brand Samase cukup tertarik ikhwan-ikhwan sana dengan variatif desain kemkonya, gamisnya dan jubahnya yang Masya Allah bagus. Brandnya sudah berdiri di atas Alhamdulillah Masya Allah. Terima kasih jazakumullah khairan atas kedatangan para mitra semua, Pak Ridwan dari Sumatera Utara, Haki Suwardi dari Palembang, Abu Zara dari Provinsi Kalimantan Timur, Adit dari Kota Banjarmasin. Terima kasih telah datang ke Kota Bandung, datang ke kantor Samase. Kita berinteraksi, sharing apa kendala di daerah, apa kendala kami di pusat, sharing bertukar pikiran. Terima kasih telah datang ke Samase, semoga Samase terus maju dan antum-antum semua adalah kepanjangan kami dari pusat untuk di daerah untuk lebih memasifkan Samase di kota-kotanya. Amin. Demikian wawancara singkat saya dengan para mitra-mitra Samase yang dari Sumatera Utara, Palembang, Kalimantan Timur dan Banjarmasin. Terima kasih kepada para mitra semuanya yang tidak bisa hadir di Kota Bandung ke kantor Samase. Mudah-mudahan di bulan Juli kita bisa ketemu nanti dalam acara family gathering Samase. Insya Allah mudah-mudahan Allah mudahkan nanti acara itu kita berkumpul saling bertukar informasi
untuk Samasil lebih maju lagi. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.